Good. Ini cara untuk mengatasi virus iklan di HP Realme. Biasanya virus ini kadang ada yang tidak tahu bahwa itu merupakan iklan notifikasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua cara. Kalian bisa tonton sampai habis. Kalau berupa dari aplikasi yang mengirim virus atau notifikasi iklan, kalian bisa dengan mudah mengatasinya tekan lama saja di ikon aplikasinya. Biasanya sering itu Chrome, jadi tekan lama di Chrome. Pilih ikon i dalam lingkaran atau istilah lainnya itu info aplikasi. Pilih kelola notifikasi. Nah, di sini kalian lihat ada izin notifikasi dimatikan atau kita bisa juga di sini. Nah, kalau ada situs yang sering ngirim iklan, dia muncul di sini. Jadi matikan yang ini juga bisa, yang di atas ini juga bisa. Seperti itu. Kalau yang terinstal di HP kita cukup atasi di sini, buka pengaturan. Pilih aplikasi, pilih manajemen aplikasi. Nah, di sini kita harus cari aplikasi virus iklannya atau virus notifikasi. Kalau kalian nemu, kalian hapus saja. Tandanya seperti ini. Pertama, kita lihat dulu di bagian penggunaan data. Kalau banyak menggunakan data latar belakang, padahal kita tidak pernah menggunakan ini, berarti itu aplikasi iklan. Kedua, kadang ikonnya kosong di sini. Nah, nama kosong, ikon kosong. Itu pasti aplikasi iklan. Selanjutnya, dia bisa jadi aplikasi lain. Dia kadang menyamakan jadi aplikasi cuaca. Namanya juga sama, ikonnya juga disamakan. Nah, salah satunya pasti aplikasi iklan. Kalau kalian sudah nemu, cukup mudah. Pilih salah satu APK-nya. Misalnya, APK di sini. Saya akan cari APK yang bisa dihapus. Nah, kalau kalian nemu APK yang bisa dihapus, di sini dia ada yang namanya tombol uninstall atau copot atau bongkar. Jadi kalian bongkar saja dari sini untuk menghapusnya. Silakan dicoba.